Sekarang kita akan mencoba masuk ke YouTube Studio untuk melihat atau mengatur channel YouTube kita apakah sudah dimonetisasi atau belum, dan melihat penghasilan. Ya, sebelumnya jangan lupa subscribe ya. Saya akan memperlihatkan berapa sih penghasilan dari YouTube yang saya buka, yang saya buat 2 hari yang lalu dimonetisasi, dan saya pengen tahu ternyata ini dia hasilnya. YouTube Studio, dari YouTube Studio. Nah, setelah di YouTube Studio kita lihat, nah inilah jumlah subscriber saya per hari ini ya. Sekarang 28 hari terakhir atau sekarang. Subscriber ini bukti termontanisasi 2 hari yang lalu termontanisasi. Nanti saya akan buat video, kemarin saya bikin videonya ya, cara daftar montanisasi ini kita lihat dulu. Nah, kalau sudah seperti ini sudah dimontanisasi ya, sudah dimontanisasi. Nah, dan ini ya, ini montanisasi aktif. Kalau udah tanda biru seperti ini, montanisasinya aktif ya. Nah, ini caranya, di situ ada aktif dan tidak aktif kan. Nah, terus dari video ini kita bisa melihat, ya, itu penghasilan 2 hari yang lalu. 2 hari ini kecil hasilnya, itu tidak besar. Tapi kalau di jumlahkan dengan video-video kita sudah banyak, insyaallah itu subscriber dan berapa dalam 28 hari ditonton, 28 jam, 48 jam. Nah, itu yang ditonton, dan itu 2 hari. Nah, nanti saya setelah 1 bulan saya akan buat video lagi berapa sih sebulan penghasilannya untuk kalian yang pengen menjadi youtuber. Itu berjalan terus seiring video kita ditonton oleh orang lain dan dilihat iklannya. Makanya untuk membantu, tonton iklannya, jangan di skip atau dilewat ya. Itu saya akan masuk sejauh mana, sampai negara mana sih yang sering menonton YouTube kita. Itu baru video yang sudah ditonton dan yang menghasilkan. Nah, itu video-videonya. Nah, berikutnya yaitu masuknya masuk sejauh mana negara yang menonton video kita. Ini dia, negara yang sudah menonton video di channel YouTube saya itu, yaitu selama YouTube saya dibuka, itu ada negara-negaranya. Nah, itu negara-negaranya. Nah, itu saja, sudah lebih daripada 20 negara yang menonton. Nah, bagaimana sih caranya biar bisa ditonton di luar negeri, nanti saya akan buat videonya juga. Nah, ini ayo sekarang video-videonya itu negara. Nah, inilah channel YouTube saya yang baru dimontanisasi 2 hari yang lalu. Terima kasih berkat dukungan semuanya, para subscriber dan para langganan saya di YouTube. Terima kasih, saya akan terus menjaga kepercayaan semuanya. Terima kasih ya. Sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe channel Alfi Haikal ya. Hari yang lalu di Montanis.
organisasi. Jadi enak menghitungnya itu dari tanggal 1 September. Tanggal 1 September mulai dimontanisasi.